أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم آمين في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Al-Fadid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Barisan AJK Masjid, Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya ya sengaja memilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa dapat bersama-sama kita duduk berkongsi ilmu. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Yang mana belum berniat itikaf, sama-sama kita berniat itikaf. Moga-moga pahala belajar pun kita dapat dan juga pahala itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada menyatakan sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat yang tidak selayaknya yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak patut ada sifat tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala dan seterusnya al-maut. Apa makna maut? Iaitu mati. Lawan bagi hayat. Maka erti maut itu pada pihak yang baru bercerai roh dengan jasad. Ya, maknanya ya, mustahil bagi Allah Ta'ala tu macam kita. Ya, menerima kemusnahan iaitu mati. Dengan kata makna mati apa? Maknanya bercerai roh daripada jasad. Maknanya mati. Bukan sebab ya, sebab mati itu sebab accident, itu asbab saja. Bukan hakikat kematian tersebut ya, bukan kecil manis. Berapa ramai orang kecil manis elok je kan. Ya. Berapa ramai orang darah tinggi, duk darah tinggi gitu elok ni. Jadi hakikat maut itu bercerai roh daripada jasad. Tapi ya, bila kematian, bila kita pergi ya, kematian ya, orang Jawa panggil layat kan. Gitu. Kita tanya sebab apa meninggal ni? Ya, dia kata ya, pendarahan dalam kepala. Ya. Ada orang pendarahan dalam kepala kan, tapi masih lagi hidup. Itu asbab Allah Ta'ala melakukan asbab kematian tersebut. Tapi hakikat kematian bagi baharu ini, bagi pihak makhluk, bercerai ruh daripada jasad. Jadi mustahil Allah Ta'ala ada ruh sebagaimana manusia. Jadi tak boleh terima oleh akal bahawasanya Allah Ta'ala sama juga dengan makhluk mempunyai ruh. Ataupun Allah Ta'ala ya, menerima kematian, itu mustahil. Dan Allah Ta'ala bagi tahu wal hayyul qayyum, ya, dialah ya Allah yang hidup lagi yang berdiri. Maknanya Allah Ta'ala kata dia tidak menerima kematian, hidup dia. Jadi kalau kita nak mohon apa-apa, mohonlah pada zat yang hidup selama-lamanya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kata Abi Abbas radhiyallahu anhuma,
telah menjadikan oleh Allah Ta'ala akan maut itu di dalam rupa kibas yang putih, tiada lalu dengan sesuatu dan didapatnya baunya melainkan kematian. Jadi orang yang mati ni ya, dia ada bau dia, tuan-tuan. Bila ada bau, maka hampirlah kepada kematian. Tu kadang-kadang orang melawak kan. Ya, taubat-taubatlah tu, kan. Badan dah bau tanah lah. Kan? Dia ada bau dia. Jadi Allah Ta'ala jadikan maut itu dalam rupa kibas yang putih. Dan iaitu yang disembelih pada hari kiamat di antara syurga dan neraka. Di hari akhirat nanti, ya, Allah Ta'ala ambil, ya, rupakan kematian tu dengan rupa kibas dan disembelih di antara syurga dan juga neraka. Tengah-tengah tu Allah Ta'ala sembelih, ya. Maka bila matilah mati, maka tak adalah mati. Itu sebab, ya, bila orang tu disiksa sebagaimana teruk sekalipun di dalam neraka Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mati. Kita jatuh bangunan, ya, pecah kepala, matilah. Tapi di akhirat nanti walaupun pecah kepala, tak akan mati. Sebab apa? Sebab mati itu dah mati dah. Maka sebab apa Allah Ta'ala tak bagi mati? Untuk merasakan kesakitan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab bila sakit, kadang-kadang kita dengar orang kata, ya, baiklah mati daripada menanggung sakit ni, sakit sangat ni, kan. Sebab bila dah mati, tak adalah sakit. Jadi kalau tak mati, itu yang sakit je tu. Dan hayat atas rupa kuda. Ada pun perkataan yang lain, hayat itu dalam rupa kuda. Tiada lalu dengan suatu dan didapatkan akan baunya, melainkan, ya, adapun hayat tadi kematian, kematian rupa kibas. Adapun kehidupan ni, hayat ini, ya, Allah Ta'ala rupakan dengan rupa kuda. Tiada lalu dengan sesuatu yang didapatnya akan baunya melainkan hidup. Ya. Dan adalah yang diambil oleh Samiri akan tanah bekas telapak kaki kuda Jibril alaihi salam, maka dimasukkan atas anak lembu, maka jadi hidupnya. Itu, yang jadi berbunyi, lembu yang dibuat oleh Samiri pada zaman Nabi Musa alaihi salam tu, bekas telapak kaki kuda Jibril alaihi salam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ke-11 suamamun, iaitu mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan suamamun, iaitu tuli, lawan bagi sama. Tak boleh terfikir oleh akal kita Allah Ta'ala tu ia tuli. Kalau pada Allah Ta'ala pun tak boleh terfikir, pada kita pun sifat kekurangan, tambah-tambah lagi pada Allah Ta'ala. Muka cantik, ya, gigi tu susun elok, tapi tuli. Daripada 20,000 tu yang jadi 2,500, kan. Mak dia kata tak apa, ambil lah, yang penting ambil, kan. Oh, dah tuli. Sebab tuli ni sifat kekurangan. Pada manusia pun, ya, ada berlaku sifat kekurangan. Ini kan pula pada Allah Ta'ala, iaitu mustahil. Dan perkara yang pada maknanya, dengan bahawa ada baginya pihak kiri dan kanan,
atau ada ia dengar serta hampir tiada dengar jika jauh pun mustahil juga. Walaupun kita berbisik sekalipun pun Allah Ta'ala mendengar. Walaupun dalam kita berkata-kata, bercakap dalam dalam hati kita pun Allah Ta'ala dengar. Ini tak ada terlindung pada Allah Ta'ala, sifat sama Allah Ta'ala. Yang penting benda tu mawujud. Itu hebatnya sifat sama Allah Ta'ala. Kita benda yang bersuara je kita dengar, tapi Allah Ta'ala didengar benda yang tak bersuara pun didengar juga. Seperti tiang, warna, itu pun Allah Ta'ala dengar. Yang penting ada. Jadi mustahil, tak boleh terima oleh akal bahawasanya Allah Ta'ala ini tuli, tidak mendengar, ataupun yang seumpama dengannya, iaitu tak boleh mendengar jika jauh dan juga kiri ataupun kanan. Itu mustahil. Dan yang kedua belas dia umyun, iaitu buta, pun mustahil bagi pihak Allah Ta'ala. Kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan buta, itu pun mustahil. Dan ketiga belas bukmun, iaitu kelu, lawan bagi berkata-kata, bisu. Mustahil bagi Allah Ta'ala ada sifat bisu, mustahil. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan lawan sifat ma'nawiyah terlebih nyata daripada lawan sifat ma'ani, seperti kaunuhu ajizan an mumkinin, keadaannya yang lemah daripada mungkin, iaitu lawan bagi keadaannya qadiran, bagi segala mungkin. Sama juga sebagaimana sifat ma'nawiyah, begitu juga dengan sifat ma'ni pun mustahil. Allah Ta'ala tidak boleh melakukan sesuatu, tidak boleh berkehendak keadaan Allah Ta'ala itu mati, keadaan Allah Ta'ala itu tuli, keadaan Allah Ta'ala itu buta, keadaan Allah Ta'ala itu kelu, iaitu bisu, pun mustahil juga bagi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan wajib kita i'tiqadkan nama-nama Allah bagi wajib bagi mukallaf pada mazhab kita ahli al-haq, segala nama Allah yang maha besar lagi maha suci. Maka dikehendaki dengan nama di sini perkara yang menunjuk atas semata-mata zat seperti Allah. Wajib kita i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu nama bagi zat. Bukan Allah Ta'ala itu zat, tidak. Allah tu nama bagi bagi zat. Iaitu nama yang menunjuk ia atas zat yang wajib al-wujud. Contoh bini kita nama Minah umpamanya. Bukanlah Minah itu tubuh tu, bukan. Tubuh-tubuhlah. Minah itu nama bagi tubuh tu, bagi tubuh bini kita. Tapi tubuh dan juga nama dia tidak bercerai tanggal. Tapi nak katakan benda tu sekali, tidak. Bila dikatakan Minah, itulah dia. Bila orang tunjuk tubuh tu, maka tu kena kepada tubuh si Minah. Itu dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, menunjuk atas semata-mata zat seperti Allah, iaitu nama yang menunjuk ia atas zat yang wajib, wajib al-wujud, atau dengan itibar dengan alimun ataupun qadirun, itu qadim itibar namanya.
maka ialah yang menamakan dengan dia akan zatnya pada azali. Allah Taala sendiri yang namakan zat dia sendiri. Yeah? Bukan yang direka-reka oleh manusia. Qala al-muallif rahimahullahu taala, dan dikehendaki dengan nama di sini yang diambil daripada sifat dan af'alnya. Demikian lagi segala sifatnya, dan iaitu perkara yang menunjuk atas makna yang terlebih di atas zatnya, maka ia seperti asma' jua, maka terhenti atas izin daripada syarak jua, maka tertegah atas kita mensifatkan perkara yang tiada sabit, yang tiada didengar pada syarak. Maka hendaklah kita hafazkan samak daripada Quran, ya, perkara nama-nama Allah Ta'ala yang daripada Quran dan hadis. Maka kita namakan iaitu seperti Saburun dan Syakurun, Halimun, jikalau memberi waham sekalipun. Tiada mengapa kita sifatkan, sebab telah datang warid daripadanya, atau yang tiada memberi waham sekalipun. Tiada mengapa kita sifatkan, ya, sebab telah datang warid daripadanya, atau yang tiada memberi waham seperti Alimun dan Qadirun. Ha, jadi kalau walaupun benda tu tak datang daripada Quran dan hadis, seperti Alimun Qadirun, yang mengetahui, yang berkuasa, tapi sekiranya nama tersebut tidak mengurangkan martabat zat Allah Ta'ala, ha, itu tak apa, itu boleh. Ya. Kalau kita menisbahkan nama Allah Ta'ala, ya, yang menzalimi, ha, itu tak boleh. Sebab dia mengurangkan, ya, mengurangkan martabat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hukum diharam. Ha. Kalau perkara nama tersebut tidak mengurangkan martabat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ha, tak mengapa. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala. Habis. Dan wajib kita etiqadkan ada bagi Allah beberapa sifat af'alnya. Dan demikian lagi kita etiqadkan pula ada bagi Allah Ta'ala beberapa sifat perbuatannya. Maka setengah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam Usul Arba'in dengan katanya, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada yang mewujud bagi segala yang lain melainkan bahru dengan dijadikan kudratnya, dan dengan limpah adilnya dijadikan atas yang terlebih elok kejadiannya, dan terlebih sempurnanya, dan terlebih adilnya, dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu amat hakim, amat, ya, muhukum, ya, yakni terlebih teguh pada perbuatannya, lagi adil pada segala hukumnya, dan tiada dapat dikiaskan adilnya itu dengan adil segala makhluk. Kita nak kata, ya, sipulan-sipulan ni seorang hakim yang adil, ya, tak sama sebagaimana adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dia adil sekadar zahir. Ya, kalau saksi itu dia bagi saksi yang salah, maka dihukum di atas perkara yang salah. Tapi Allah Ta'ala dia mengetahui, kalau saksi itu salah pun dia tahu, ya, saksi itu betul pun dia tahu juga. Jadi bila Allah Ta'ala menghukum, maka hukuman Allah Ta'ala itu adil. Kita kadang-kadang bila orang buat kita, kita balas balik, kita ingat adil dah tu, kan? Orang tepuk kepala kita, nak? Kita pun, ya, ambil batang penyapu, ketuk pula kepala dia, ha, baru sama adil. Kita rasa sama adil, kan? Ha, tapi sakit tu, ya, ha, dia berlebih kurang tu, ha, jadi tak adil kot mana pun.
walaupun sama-sama ketuk, kan? Ha, gitu. Sebab orang tu ketuk kita dengan bergurau, kita ketuk dia dengan marah, kan lain tu. Ha, kan? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kerana yang lain itu terima daripadanya itu, yeah? Dan tiada dapat dikiaskan adilnya itu dengan adil segala makhluk, kerana adalah yang lainnya selain daripada Allah Ta'ala itu terima daripadanya itu zalim pada memerintahkan dan menghukumkan, kerana bukan milik yang mutlak, yeah? Kita ni bukan milik mutlak. Mata kita bukan milik kita, tu milik Allah Ta'ala. Semua yang ada di dunia ni semua milik mutlak Allah Ta'ala. Ha, kita cuma pinjam je, yeah? Allah, anak kita pinjam, isteri kita pinjam, kawan-kawan kita pinjam, pinjaman je, yeah? Yang mutlak yang punyanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada tasawuf, tiada boleh terfikir pada Allah Ta'ala itu zalim sekali-kali, kerana sekalian yang diperintahkan itu pada miliknya. Fa'alul lima yurid, Allah Ta'ala memperbuat apa yang kamu lakukan, ya. La tataharraku bizaratin illa biiznillah, semua benda itu adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Ia mengeluarkan daripada Adam kepada wujud, lagi tiada ada sertanya seorang pada milik, hingga dikatakan Allah Ta'ala itu zalim, yeah. Ha. Dia apabila kita meletakkan, yeah, kita merasakan barang orang, barang kita itu zalim, ha. Kalau barang kita, yeah, tak ada zalim pun. Contohnya kita beli, kita beli gula-gula umpamanya, yeah. Budak tu kita bagi 2 biji, yang budak ni kita bagi 1 biji. Jadi orang kata zalim ni. Zalim apa? Ini hak aku, yeah. Ikut aku nak bagi berapa pun, itu tak apa lah. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala. Pada milik hingga dikatakan Allah Ta'ala itu zalim pada memerintahkan, ya, tak boleh terfikir oleh akal kita. Maka barang yang lain sama ada manusia dan jin dan syaitan dan malaikat dan langit dan bumi dan binatang dan tumbuh-tumbuhan dan jauh-jauh-jauh-jauh fardi, sekaliannya itu baharu dikeluarkan daripada Adam kepada wujud. Ya, dulu tiada, maka Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala adakan dengan yang terlebih indah kejadiannya, ya, ahsani taqwim, ya, sebaik-baik kejadian Allah Ta'ala jadikan kita ni. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala, terlebih indah kejadian dengan kudratnya, kudrat Allah. Dan tiada ada maujud pada azali yang lain daripadanya, daripada Allah Ta'ala. Dan tiada ada di sana itu seorang yang lain. Maka dijadikan segala makhluk kerana menyatakan bagi kudratnya dan iradahnya, bukan kerana berkehendak kepadanya. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ni, yeah, adalah dengan kudrat dan iradah pilihan. Bukan ada, ya, siapa-siapa yang mendesak Allah Ta'ala untuk menjadikan orang. Macam kita, ya, kita nak anak kita jadi sekian-sekian. Maknanya kok mana pun aku nak. Jadi mana kita yang desak, ya, supaya anak kita jadi begitu. Tapi kehendak Allah Ta'ala mengatasi kehendak kita. Kalaupun benda tu sebagaimana apa yang kita kehendak, hanyalah berbetulan saja. Tu sebab perkara yang baik, perkara yang kita tak suka, semua tu pilihan
ya, kehendak ketentuan Allah Ta'ala. Ya, kita accident, kita demam, ya, kita sakit, siapa dia nak benda tu? Tak ada orang nak. Ha. Tapi bila benda tu datang kat kita, macam mana kita nak ada perasaan redha kalau kita tak nampak benda tu datang daripada pencipta kita? Susah kita nak dapat perasaan redha. Ya? Kadang-kadang kita cakap juga nak buat macam mana, kan? Ya? Dah gitu tentukan Allah Ta'ala, tentukan dia, kan? Allah Ta'ala tentukan aku begini isi dia, kan? Ha. Tapi celaka betul dia ni. Ya, tapi tak tengok ke aku? Ha. Ha. Dia mula-mula starting tu macam dah redha lah. Ha. Tapi dia menyalahkan orang tu. Ha. Kan? Ha. Itu sebenarnya ketentuan tu. Ya? Padahal kita sikit main besar depan ni. Tapi bila Allah Ta'ala berkehendak begitu-begitu, masalah dia macam mana kita nak ada perasaan, ya, ini adalah ketentuan Allah Ta'ala. Itu sebab kita belajar usuluddin, kita nak etiqad, kita nak berpegang benda tu asbab saja. Asbab saja. Ya, macam saya accident baru ni, kan. Ha. Bau terkoyak ni, tak sihat lagi ni. Ha, kan. Padahal dia sikit main besar saya depan kereta dia tu. Itu pun dia boleh langgar. Eh, tapi bila kita belajar, dah ini semua asbab saja. Bila Allah Ta'ala kata, sekian-sekian masa kamu kena, kau mana pun kena kita. Ha, jadi benda tu kita nak hadir. Ada pun zuhriyah, kita kena buat report. Buat report, eh, kita berubat apa semua. Tapi etikot kita. Jangan pula kita ni sampai etikot kita kata disebabkan kecuaian budak inilah. Ya, disebabkan budak ni tak tengoklah. Ha, itu sebab saja. Ya. Ha. Jadi, ya, setiap benda yang Allah Ta'ala jadikan di muka bumi ni adalah kudrat dan iradah ni, maknanya pilihan. Pilihan begitu Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak argue, memang begitu. Kalau kita nak tahu bagaimana Allah Ta'ala pilih keadaan kita, kita tengok perkara yang telah berlaku, ya, masa yang lepas. Bagaimana? Macam kita sekarang ni, kan? Ha. Kita dapat datang ke masjid ini. Ini sebenarnya adalah pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih. Cuma kita tak pasti berapa minit Allah Ta'ala pilih. Ha, itu yang tak pasti. Ya, ha, kadang-kadang Allah Ta'ala pilih 30 minit je. 10 minit lagi, tak. Ha, start motor balik rumah. Ya. Ha, gitu. Ha, jadi nak cerita dia, ini bila Allah Ta'ala pilihkan kita duduk pada tempat atau majlis-majlis ilmu, ya, supaya Allah Ta'ala nak menjadikan kesaksian pada makhluk dia, kalau dimasukkan, ya, kita ni ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti, maka orang lain, ya, tak ada nak membantahi. Memang patut pun pakcik ni masuk ke dalam syurga. Ya? Hidup, akhir hidup dia ni tak sentiasa bergantung pada rumah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala jadikan asbab. Sebagaimana kematian Allah Ta'ala jadikan asbab, maka Allah Ta'ala jadikan asbab untuk kita ni masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak tunjuk di akhirat nanti betapa adilnya Allah Ta'ala, sehingga semua makhluk yang mengenali kita semua mengiyakan bila kita masuk dalam syurga. Tak ada seorang pun yang pegang kaki kita. Jadi, ya, perkara-perkara kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, eh, ini adalah kudrat dan juga iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ketentuan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak jadikan orang tu mati dalam keadaan yang baik, maka Allah Ta'ala bukakan pintu hati dia, ya? Allah Ta'ala lapangkan masa dia untuk dia melakukan perkara-perkara yang baik.
Bila Allah Ta'ala nak jadikan seorang pemuda yang berada dalam lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti, maka Allah Ta'ala jadikan hati dia sentiasa rindu kepada rumah-rumah Allah dan juga tempat-tempat pengajian. Jadi orang tak ada nak, orang kata nak membantah, nak komplain pada Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang bila kita bagi pada anak kita satu-satu barang, anak kita lain duk komplain juga. Kenapa bagi benda tu tak? Dia ni dengan malasnya apa, kan? Tapi kalau anak kita tu rajin, orang kata pandai, jadi kalau kita bagi pun anak lain dia tak ada komplain. Begitulah keadaan ni. Bila Allah Ta'ala nak jadikan kita ni orang yang baik, maka Allah Ta'ala lorongkan hati kita ni, mudah kita hadir pada tempat-tempat yang baik, majlis zikir umpamanya, majlis ilmu, itu dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan ialah yang mempunyai kurnia bagi segala makhluk dan mempunyai nikmat dan bangkit dengan bagai-bagai penolongnya bagi segala kejadiannya, maka amat kuasa menyampaikan dan menuangkan bagi azab dan dibalakan bagai-bagai bala, dan jikalau dikerjakan yang demikian itu, nescaya adalah adilnya jua dan tiada dikatakan ia jahat. Walaupun Allah Ta'ala berikan bala, berikan ujian, itu pun keadilan Allah Ta'ala. Itu pun keadilan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala nak balas di dunia supaya nanti kesalahan kita terhapus di akhirat nanti. Jadi bila Allah Ta'ala berikan contohnya ujian pada kita, ujian kesakitan umpama kita, maka kita sabar dengan tersebut, maka Allah Ta'ala tak balas dah di akhirat nanti. Ini tujuan dia. Gitu. Dan jika diberi pahala atas taat, maka diberi dengan hukum kemurahannya jua, bukanlah wajib, tidak. Semata-mata dengan kemurahan Allah Ta'ala dan kerana janjinya jua. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Jadi bila Allah Ta'ala berikan pahala tu, sekadar menunaikan janji, bukan maknanya wajib. Sebab kita dapat datang sini pun dengan kudrat dan iradah Allah Ta'ala. Bukan jalan wajib, kerana tiada wajib atasnya atas Allah, dan tiada wajib atasnya hak bagi seorang dan tuntut atas segala makhluk itu di dalam mengerjakan taat. Jadi sebenarnya kita yang disuruh ditanya lagi akan ditanya apa yang kita lakukan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wajib atas makhluk yang mukallaf dengan sebab ia wajibkan atas lidah pesuruhnya. Tiada semata-mata akal, maka dibangkitkan segala pesuruh dan menyatakan kebenarannya itu dengan mukjizat yang amat nyata. Dan wajib bagi kita bahawasanya kita mengiyakan akan segala pesuruh yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala hadirkan pesuruh dia. Mana alamat yang Nabi Muhammad ni adalah pesuruh Allah Ta'ala, orang yang diberi amanah untuk menyampaikan kepada kita, Allah Ta'ala berikan mukjizat sebagai tanda bagi kita, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujizat yang amat nyata, maka menyampaikan mereka itu akan suruhnya dan tegahnya tegah Allah Ta'ala.
dan wa'idnya, maka wajib atas segala dan segala janjinya. Apa-apa ya Allah Ta'ala janji, maka Nabi sampaikan kepada umatnya. Maka wajib atas segala makhluk membenarkan mereka itu segala rasul, segala pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu tuan-tuan, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada kezaliman pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala menjadikan sesuatu di muka bumi ini, keadaan kita adalah dengan kudrat dan juga pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wajib kita i'tiqadkan, harus bagi Allah menjadikan mungkinat atau meninggalkannya. Adapun bahagian yang seterusnya, iaitu wajib kita i'tiqadkan bahawa harus bagi Allah Ta'ala itu menjadikan mungkinat atau meninggalkan dia, seperti kata Syekh Sanusi rahimahullahu ta'ala, wa amma jaizatu fi haqqihi ta'ala fa fi'lul mumkinat aw tarkuha. Dan ada pun yang harus pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka memperbuatkan segala mumkinat atau meninggalkannya. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada masa yang akan datang pada menyatakan keharusan, harus bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala mungkin. Moga-moga perkongsian kita pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah, yang mana baiknya datangnya daripada Allah Ta'ala kekurangan kelemahan diri saya sendiri, hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alaina futuhal 'arifin kama fatatahu 'alal ladzina min qablina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Wallahu 'alam. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.